Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali di channel saya, channel yang membahas seputar dunia tutorial ataupun cara. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang cara mengusir kelelawar di rumah. Ini sering masuk, kelelawar yang sering masuk dan banyak menimbulkan kekotoran, sungguh sangat menjijikkan ya. Sini ada banyak kotoran di tembok-tembok karena belum ada pintu garasi sehingga banyak kelelawar yang masuk. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara mengusir kelelawar dengan cara yang alami. Nah, namun sebelumnya mohon untuk di subscribe sebagai tanda persahabatan kita. Langsung saja untuk bahannya ada benang, bebas benang apa saja. Kemudian ada paku nantinya untuk mengikat benang tersebut. Namun saya menggunakan lem ini ya, karena hanya sebatas tutorial aja. Yang penting intinya ya, itu alangkah baiknya itu kita menggunakan paku supaya benangnya itu lebih kuat. Langsung saja ke tutorialnya pun cukup mudah. Tinggal kita bentangkan sebuah benang tersebut ke tempat yang sering dilalui kelelawar di sini ya. Kelelawar sering masuk lewat sini. Nah, cukup dibentangkan kayak gini. Nah, untuk jarak kerenggangannya itu sekitar kurang lebih 10 cm ya. Lebih kerap lebih baik. Nah, kemudian kita paku di bagian sini dan ikatkan benang ini ke paku ya. Namun ini karena hanya sebatas tutorial sehingga saya menggunakan lem ya. Nah, ketika kelelawar mau masuk, kemudian dia akan menabrak benang ini sehingga kelelawar takut. Nantinya ketika pernah menabrak di sini, dia tidak akan kembali lagi. Ini memang sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan, terbukti dia tidak kembali lagi. Intinya itu kita membuat bentangan benang supaya ditabrak oleh kelelawar. Oleh karena itu kelelawar tidak akan berani masuk lagi. Cukup kayak gitu aja tutorialnya. Silahkan boleh dipraktekkan dan semoga dapat dipahami. Sekali lagi jangan lupa untuk di subscribe sebagai tanda persahabatan kita, dan juga boleh ditekan tombol lonceng untuk mengetahui koleksi video terbaru dari saya. Terima kasih.